Penerapan sistem subsidi tetap harga BBM menyebabkan harga naik turun. Menurut data selama tahun 2015 telah terjadi beberapa kali perubahan harga untuk BBM bersubsidi. Pada Januari 2015, pemerintah menyampaikan harga baru BBM jenis premium turun menjadi Rp6.600 per liter dan solar turun menjadi Rp6.400 per liter. Harga ini berlaku mulai 19 Januari 2015. Kemudian pada 28 Maret 2015, harga premium naik menjadi Rp7.300 per liter, sementara solar menjadi Rp6.900 per liter. Selanjutnya pada Mei 2015, harga premium tetap Rp7.300 per liter, solar juga tetap di Rp6.900 per liter. Kemudian di Oktober 2015, harga premium tetap di Rp7.300 per liter, sementara solar turun Rp200 menjadi Rp6.700 per liter.